Terdahulu, kesemua anak kapal MTO Kim Harmony berjaya dibebaskan kira-kira 2.30 pagi tadi menerusi rundingan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dengan perampas. Kim Harmony kini dibawa ke Pelabuhan Kuantan dan dijangka tiba awal pagi esok. Kita telah dapat menyelamatkan kapal dan anak-anak kapalnya untuk diiringi kembali ke tanah air, khususnya ke Kuantan. Kim Harmony akan masuk ke Kuantan dan bersama-sama dengan anak-anak kapalnya, kecuali seorang yang saya ingin sahkan yang tercedera, iaitu tukang masaknya, dalam circle Mavid Martin.